bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita.